penampakan Kongres Ground D60 tahun 1910. Kongres goib ini, tipe-tipe goib jarang nongol. Jumlahnya sangat sedikit. Keberadaannya sangat langka. Ukurannya juga gagah. 60. Ground D60. Pat-patnya istimewir. Sangat gagah. Masih utuh. Tidak sender, masih center ini. Oke. Review satu demi satu. Stangnya, stang Fongers asli. Tua. Shifternya shifter peluru. Sturm Archer. Orisinil. Ininya pun, olornya pun orisinil nih. Belnya ini nos. Merke apa teman gue? Wisner Golken, masyarakat kardus ya soalnya. Nyaring. Ini inspetnya nih. Gambar Sahrini. Yang sebelah kiri Sahrini, yang sebelah kanan Omas. Sama sih, sama-sama. Satu set. Ini lampu minyak buatan Amerika, USA, Argonaut. Kondisi fungsi normal. Fungsi normal, barusan dinyalain. Bawahnya bulb orisinil. Baru diminyakin. Ground D60. Yang bawah ini velgnya crown print. Putar sih. Crown print tua. Crown print. Pedalnya wis jos tenan iki. Pedal Demes Fongres. Masih nyir-nyir. Bangkainya juga orisinil. Sudah tulisannya Fongers. Fongers. Ini kirubat nyamuk. Wah, itu ada lambangnya Fongers. Gigi 42. 42 apa 44 ya, lupa saya. Bat nyamuk keling. Ini selebor belakang. Selebor depan tadi sepeda tua ya, selebornya separuh begitu. Aslinya begitu memang. Yang belakang bolong-bolong. Selebor rajut. Masih utuh. Bawahnya ini ada, karena selebornya rajut di sini ada kupingannya. Jadi kalau ada kupingannya begini, selebornya pasti selebor rajut bolong-bolong. Oh ini kuncinya, wih, ini normal mal ya ini kuncinya nih, klok, oklok oklok, ngeri. Standarnya net okro, kondisinya utuh tuh. Ini pelek belakang net okro. Kondisinya juga bagus. Ini lampu belakang Kongres. Kaca ori. Ori sini Kongres.
Ini persinaran bumbung. Persik. Nah, bumbung SA. Apa nih? Ini yang kanan pedalnya. Fongres, nah tulisannya Fongres juga masih. Wush, ngeri. Pak nyamuk keleng. Apa sih burung? Oh iki, sadle atos. Atos sadle. Ganti sadle Vespa besok. Tahun 1895 ini. Klaimnya juga ori. Satu kali keliling lagi. Oke. Fongres Goib Grand D60 1910.